Ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa mengaku siap jika dirinya dimasukkan dalam tim pemenangan bakal calon presiden, capres, dari PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Diketahui, Andika Perkasa dikabarkan masuk dalam daftar sebagai tim untuk pemenangan Ganjar di pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Merespons hal tersebut, Andika mengatakan, belum ada pembicaraan seputar hal itu. Kalau diminta tim pemenangan, siap-siap, pokoknya apapun keputusannya saya siap, lanjutnya. Hal itu disampaikan Puan ketika ditanya wartawan terkait kabar tersebut di sela-sela meninjau persiapan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. Bahkan, Puan mengakui dirinya memang mendapat tugas untuk menyusun tim pemenangan Ganjar di Pilpres. Ya, saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya itu membentuk tim. Masuk, Andika Perkasa, dalam list saya, terang Puan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!